Okey, dah selesai eh. Boleh tumpu semula? Boleh. Insya-Allah. Okey, pergi kepada waktu solat. Waktu solat ni ada soalan sebenarnya yang ditanya semalam ataupun tadilah. Tadi ada yang tanya. Jadi kita tengok balik. Waktu solat bukan waktu solat yang ada dalam komputer, dalam headset tu. Waktu solat yang sebenar-benarnya adalah waktu ikut matahari. Okey, yang ikut kalender tu dia sudah menjangkakan bila matahari bergerak dan sebagainya kan, berdasarkan kepada ilmu kira-kira dia oranglah. Okey. Jadi yang pertama sekali waktu solat Zuhur, waktu solat Zuhur bila daripada matahari tergelincir. Okey. Maksud tergelincir tu bukanlah tergelincir macam kereta api tergelincir kan. Dia tergelincir ni masa matahari dia akan elok je ikut track dia, takkan tergelincir. Dan masa tergelincir dia jatuh daripada tengah tu pergi ke arah barat. Matahari pergi saja ke arah barat, maka masuklah waktu Zuhur. Tak habis niaga lagi ke kat belakang tu? Okey. Berhenti-berhenti lah niaga. Niaga waktu majlis ilmu ni tak berkat ni. Okey. Jadi berdirinya matahari di atas tegak atas kepala kita tu, lepas tu kita tengok dia dah pergi ke arah barat, maka itu namanya dah Zuhur. Maknanya kalau bayang-bayang tu kita tengok dia dah pergi ke arah timur. Bayang-bayang pergi timur je, maknanya dah confirm Zuhur. Okey. Habis dia bila? Habis dia bila bayangan sama dengan ukuran panjang benda tu, sama dia punya size. Panjang dia, katakanlah objek 1 meter, maka bayang-bayang pun 1 meter. Melainkan kadang-kadang waktu tengah hari pun dia tak ada. Kalau dia tak ada bayang tak apa, kadang-kadang waktu tengah hari betul-betul tu terpacak matahari atas kepala tu, dia masih ada bayang. Ada bayang sikit. Maka bayang sedikit tu kita kena tambah kepada objek yang dah sedia ada tu, barulah jadi waktu asar. Faham tak? Okey. Kita ni kalau perasan, kita bukan berada di tempat yang kalau tengah hari betul-betul matahari tegak atas kepala, kita tak ada bayang. Kita pasti akan ada bayang sikit juga. Betul tak? Pasal kita bukan duduk betul-betul bawah matahari. Kan? Pasal bumi ni dia bukan bulat betul-betul kan? Jadi kita tak akan berada betul-betul di bawah matahari tegak macam tu sampai tak ada bayang. Kita akan ada juga bayang sikit waktu matahari tegak atas kepala. Maka ukuran bayang itu ditambah dengan ukuran tinggi kita tu ataupun tinggi satu objek tu, bayang-bayang sama panjang campur dengan ukuran tinggi tu, maka itu barulah masuk waktu asar. Right? Maksudnya lebih daripada itu baru dikira sebagai asar. Hujung betul-betul sama tu dikira hujung Zuhur. Lebih sikit saja daripada itu dikira sebagai asar. Katakanlah bayang-bayang ketika matahari tinggi tegak atas kepala 0.1 meter. Okey, 0.1 meter. Bayang-bayang pendek je kan. Lepas tu objek tu 1 meter. Objek 1 meter. Bila objek sampai kepada 1.1 meter saja, maka itu habislah waktu Zuhur. Lebih sikit saja, maka maksudnya dah masuk waktu asar. Begitulah. Kalau kita duduk kat luar, kita boleh agak. Ni dah masuk waktu asar ke belum? Bila matahari ada, kita boleh agak. Ni dah masuk waktu asar ke belum? Senang je sebenarnya. Walaupun kita tak ada kalender dan sebagainya. Okey, tak ada handphone kan. Okey, seterusnya waktu asar mula kat situ tadi, lebih daripada ukuran panjang tadi, dan habisnya bila matahari dah tenggelam. Matahari tenggelam maksudnya matahari tenggelam kat ufuk lah. Okey, dia dah habis. Kalau kita duduk atas bukit contohnya, kita boleh nampak kan matahari tenggelam. Ataupun kita duduk tepi laut, kita boleh nampak matahari dah tenggelam. Seluruh matahari tu semua sekali dah hilang, barulah dipanggil maghrib. Okey, kalau baru separuh belum maghrib lagi. Dia turun sampai habis, barulah maghrib. Okey, kemudiannya waktu maghrib. Ustaz, tanya, kalau gunung macam mana? Nampak daripada gunung. Matahari tenggelam daripada gunung. Atau bukan ufuk tu. Bukan ufuk lagi. Ha, bukan. Kadang-kadang petang pun dia dah hilang dah kat gunung. Kan, masih petang lagi. Okey, maknanya dia dekat ufuk, memang dekat ujung yang kita nampak paling hujung kali. Laut. Ha, biasanya laut lah. Laut dah yang mudah kali. Okey. Kalau tempat tak ada laut pun, contohnya tanah besar macam Cina sebagainya kan, dia atas bukit kita akan nampak juga. Tempat paling hujung kali, ha, situ lah.
Okey. Walaupun di tanah lagi dia tak ada tanah laut, tak ada laut. Okey. Maknanya matahari habis lah. Kita tak nampak matahari dah. Habis dah. Maghrib dah. Lepas tu, maghrib sampai mana? Ayangnya dia ada soalan. Waktu maghrib, ini pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Matahari terbenam, mula dia habis bila dia punya, dia panggil mega merah tu hilang. Okey, bila matahari tenggelam, dia akan ada langit akan nampak merah-merah begitu. Merah sikit-sikit gitu kan. Habis merah tu, dia akan jadi gelap ataupun dia akan jadi putih-putih begitu je. Maka itu dah habis maghrib. Itu dah dikira sebagai isyak. Sekejap je. Habis merah-merah tu. Dalam 40 minutes. Maksudnya begitu je lah. Okay, dia takkan sampai 1 jam gitu. Bergantung pada musim lah. Musim panas mungkin panjang sikit. Musim sejuk mungkin pendek sikit. Okay, jadi dia bergantung pada musim. Dia tidak tepat betul-betul bila dia habis. Dan dalam satu soalan, dia kata, betul ke ustaz? Waktu maghrib ni habis, sekadar cukup untuk azan, qamat, ambil semayang, dan semayang 5 rakaat. Maksudnya semayang 3 campur 2, semayang sunat. Okey, itu adalah pandangan, dipanggil pandangan yang baru dalam pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni kan dia ada dua pandangan. Dipanggil qaul qadim, qaul jadid. Pandangan baru dengan pandangan lama. Pandangan lama ketika beliau masih di Iraq, pandangan baru bila biasanya bila beliau dah pindah ke Mesir. Okey, pandangan baru ni, kebanyakan pandangan baru ni lah yang dipilih oleh para ulama. Tetapi dalam bab ini, para ulama mengambil pandangan yang lama. Kerana pandangan yang lama ni, ulama mengatakan inilah pandangan yang lebih tepat lagi. Okey, nak ceritanya sebenarnya waktu dipendek. Itulah. Waktu dipendek. Macam mana dengan kalender kita? Kalender kita kata kadang-kadang isyak tu macam lambat lagi. Okey, kenapa dia kata isyak terlambat lagi? Sebabnya nak keluar daripada khilaf, mazhab Hanafi kata isyak masuk selepas daripada hilang terus cahaya tu. Cahaya putih pun hilang. Dah gelap dah. Bila gelap tu baru isyak dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i sebenarnya hilang yang merah dah isyak dah. Tapi kita jangan sembahyang isyak dulu waktu tu, sebab kita nak keluar daripada khilaf, maka kita sembahyang lambatkan. Lambatkan sembahyang isyak, kita jadi mana-mana mazhab pun kata dah betul lah ni sembahyang isyak kita. Hanya mazhab Hanafi pun kata alright, memang sembahyang isyak waktu ni boleh. Selepas daripada hilang yang warna putih. Okey, cahaya-cahaya putih tu dah hilang, dia dah gelap. Baru dah sembahyang isyak. Itu sebablah waktu isyak dilambatkan. Jadi maghrib jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu sampai tak apa ada lagi 10 minit ni. Maghrib sempat lagi 5 minit tengok cerita. Kan, jangan. Okey. Terus main maghrib waktu tu. Jangan tunggu-tunggu lagi dah. Maghrib waktu dia terlalu pendek. Sebablah maghrib, waktu lain ni semua dia ada waktu afdal, waktu ikhtiar, waktu harus, waktu makruh dan sebagainya. Maksudnya waktu afdal ni waktu yang paling bagus sekali kita semayang. Lepas tu dia ada waktu harus, waktu yang harus ada waktu makruh kita semayang. Tapi kalau maghrib, dia tak ada waktu-waktunya tu. Satu waktu saja maghrib. Dia tak ada divide. Waktu ni bagus sekali, yang kedua ni harus saja, yang ketiga makruh, yang keempat haram. Waktu maghrib, semua sekali tu, itulah dia waktu maghrib. Paling afdal sekali. Kemudian daripada tu, dah jadi habis waktu maghrib. Ya. Yeah. Berkaitan dengan solat asar, bila bersama-sama dengan kawan-kawan Pakistan ataupun Bangladesh, dia orang melewatkan sejam. Jadi macam mana tu? Tak ada masalah. Pasal kita apa nama? Kita memang kita boleh semayang selagi mana tak maghrib kan? Memang boleh. Cumanya di sana dia ada waktu yang kita panggil waktu yang apa? Makruh. Ada waktu yang harus. Waktu yang makruh ni bila? Waktu yang makruh bila dah kuning. Dah kekuningan. Maksud kuning macam mana? Dinding kita, kalau dinding kita putih, dinding rumah kita tu putih, dah jadi warna kuning. Kan dah dekat maghrib kan gitu kan? Okey, yang itu maknanya dah makruh kita sembahyang asar waktu tu. Kita tangguhkan sembahyang asar sampai waktu tu makruh. Tapi sebelum daripada warna tu kuning, maka dia masih lagi harus. Dia tak makruh sembahyang waktu tu. Cumanya paling afdal sembahyang di awal waktu. Tapi kalau berjemaah, soalannya kita nak sembahyang jemaah, sembahyang seorang. Sembahyang seorang awal waktu, jemaah lambat. Lebih afdal kita tunggu jemaah. Okey, ini memang khilaf ulama. Ada yang kata lagi afdal sembahyang awal waktu, tapi
banyak ulama katakan afdalnya tunggu jemaah kalau kita yakin ada jemaah. Macam tadi ada kawan, memang kawan ni memang kita tahu dah dia akan sembahyang satu jam lambat. Tak apa, kita tunggu lah dia sekejap. Tak ada masalah. Tapi kalau kita pun tak sure ada ke tidak, lebih baik sembahyang waktu. Kita dah sembahyang waktu, sekali kawan-kawan kita datang, dia kata, "Eh, kami baru nak sembahyang." Kita sembahyang lagi dengan dia. Itu dia panggil sebagai sembahyang i'adah. I'adah maksudnya kita ulang untuk dapatkan pahala yang lebih. Pahala jemaah pula. Okay. Kan rasa mostly semua orang Malaysia kot ikut kalender tu solat. And then especially orang Maghrib kadang dah habis dah merah, dah gelap berapa. Tapi sebab kalender kata tak isyak lagi, dah semayang waktu tu. So kira sah atau tak sah? Dia sah. Semayang waktu isyak pun sah lagi, waktu subuh pun sah lagi semayang Maghrib tu. Tapi dia jadi apa? Dia kau tak? Salat sah. Mana ada automatic luar waktu lah jadi. Luar waktu. Dia dah jadi habis waktu dia. Kira dalam hadis yang tengah hari tadi tu, yang sahabat yang datang sampai dekat tempat tu, kira dia qada lah. Ya, dia kira qada. Okay. Dia senang je, luar waktu qada. Itu je. Cuma qada dengan uzur ataupun tidak. Qada dengan keuzuran, tak berdosa. Kalau tak ada keuzuran, saja-saja, maka berdosa. Okay. Tidak ada qada. Tadi lebih kurang macam ni je. Maknanya tidak boleh saya saja je kita tak qada. Itu je maksudnya. Okey, tadi kan ada orang kadang-kadang tu, kau dah sembahyang belum? Ah, tak apa, nanti aku qada lah. Ada macam tu. Ah, nanti kat rumah aku qada lah. Ah, dia ada orang Melayu dia suka macam tu. Ah, yang itu tak betul. Okay, dia tak ada, no such thing. Tak apalah, nanti aku qada. Pasal solat dia telah tertetap waktunya. Kan kita bam mauquta dalam Quran. Ha, waktu dia telah tertulis. Dia tak boleh kita nak tukar-tukar. Tak boleh saya saja je kita nak reschedule waktu semayang. Kan Zuhur tak apalah aku reschedule waktu Isyak nanti baru semayang. Dia tak ada. Pasal dia kita bam mauquta. Memang dah tertulis dia punya waktu-waktu dia. Ya. Yeah. Kiranya pasal solat Maghrib ni, secara automatik kebanyakan masyarakat di Malaysia yang solat lebih daripada Imam Syafi'i yang punya pendapat ini, secara automatik dia tengah sembahyang qada lah. Ya. Secara automatik dia tengah sembahyang qada. Dia berdosa ataupun tidak bergantung kepada pengetahuan dia. Kalau dia dah tahu saja-saja dia sembahyang lambat, yang tu jadi berdosa. Lambatlah kan. Drama drama kan. Drama drama sorry. Okey. Dia. Kalau Astro tu dia ada sekarang ni ada PVR, pause lah sekejap. Ya, semayang dulu. Sampai semayang pun boleh. Tangguh sana tengok drama. Okey. Seterusnya. Yang ke apa, yang keempat, waktu isyak. Waktu isyak daripada hilangnya mega merah akhirnya adalah terbit fajar sadiq. Apa maksud fajar sadiq dekat ini? Sinar yang membentang dari arah timur membentuk garis horizontal dari selatan ke utara. Okey. Cahaya dia tu, dia maksudnya dia apa ya, dia macam tu, bukan begini. Dia cahaya dia begitu, cahaya dia memanjang, ha, straight lah cahaya dia begitu. Maksudnya daripada utara ke selatan, betul lah. So, matahari akan terbit daripada daripada barat. Macam mana tadi terbit dari barat? Kiamat. Matahari terbit dari timur. Okay, matahari terbit dari timur. Kita tengok matahari terbit, arah matahari terbit. Maka kalau ada cahaya mesti dah begini. Daripada selatan utara lah kan. Selatan utara lah pasal timur belah sana, barat belah sana kan. Okay, jadi selatan ke utara jadi straight. Straight begitu kita nampak cahaya. Okay, ada satu lagi cahaya, dia akan naik sikit je. Dia akan naik begitu ke atas. Okay, ni dipanggil fajar kadhib, fajar penipu. Okay.
Yang tertipunya kita, bukan dia nak nipu kita sebenarnya. Okay. Dia dah naik, dia dah bercahaya sekejap. Cahaya dia tu, dia akan naik ni kalau korang tak biasa tengok kot terbit fajar ni. Tak pernah, kata biasa tak pernah. Okay. Cubalah bangun, bangun subuh tawal sikit kan. Tengok kat luar. Lagi-lagi duduk dekat dengan laut. Kalau duduk dengan laut, lagi lah boleh nampak. Okay, buka buka tingkap, tengok laut terus. Hebat. Okay, ada satu lagi. Dia akan naik macam tu sekejap. Kata kalau subuh masuk 5:30, dalam pukul 4:30 tu nanti dia akan ada satu cahaya. Dia akan dia akan naik sekejap. Kita akan nampak terang dekat depan kita. Tapi dia tak memanjang. Dia akan naik sikit je. Kita nampak terang sikit. Nanti sekejap lagi dia akan gelap balik. Dia akan gelap balik. Lepas tu nanti baru dah ada yang panjang. Yang memanjang itu baru dipanggil sebagai subuh. Okay. Kalau yang naik sikit macam tu tu, itu tak dipanggil sebagai subuh lagi. Itu dipanggil fajar kadhib. Fajar yang yang tipu. Okay. Dia kalau kalau sebahagian, kalau kita lama-lama, dia akan kata dia punya bukan dalam kitab ni, kitab lain. Dia akan sebut seolah dia macam apa dia panggil ayam punya tu. Dia naik macam tu tu. Apa belakang ayam gitu kan, cik gitu kan. Macam tu je. Dia akan naik begitu, ekor ayam. Dia akan naik begitu. Okay, lepas tu dia akan turun, dia akan hilang. Lepas tu baru dia akan menegak. Yang menegak tu baru namanya subuh. Okay. Ya. Yeah. Macam mana dengan melewatkan solat isyak? Okey, macam ni. Dia ada satu hadis sebut jangan solat isyak, ataupun dalam satu hadis sebut solat isyak sampai kepada pertengah malam. Sampai tengah malam. Nisful lail. Atau muntasifil lail, tengah-tengah malam tu betul. Okey, macam mana dengan hadis tu? Ulama macam Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya bawakan hadis itu. Mereka mengatakan bahawasanya maksud kat situ tu adalah waktu yang terbaik sekali kita semayang subuh, semayang isyak adalah sebelum daripada matahari, sebelum daripada matahari, sebelum daripada hari malam tu sampai tengah malam. Maknanya katakanlah isyak pukul bukan isyak, maghrib. Maghrib pukul 7. Katalah Malaysia senang kan, maghrib pukul 7, terbit matahari pukul 7. Itu paling biasa lah kan, 12 jam, senang cerita. Jadi separuh daripada 12 jam, 6 jam kan. 7 campur 6, pukul 1 kan. Okey. Pukul 1 tu kita tengah malam tu. Tengah malam lah. Okey, jadi lepas pukul 1, sebelum daripada pukul 1 itu waktu yang terbaik sekali kita semayang. Jangan kita tangguh lewat lagi daripada tu. Tapi kalau lewat daripada tu, dia kira sebagai semayang tunai ke semayang qada? Dia kira sebagai semayang tunai lagi. Selagi tak subuh. Okey. Sampai kepada fajar kadhib dah terbit dipanggil waktu makruh. Makruh. Fajar kadhib dah terbit tu makruh. Kita lambatkan semayang isyak sampai dah dekat subuh sangat. Kan kita bangun, kita semayang isyak. Lepas tu kita belum semayang isyak, kita tidur. Kita set jam betul-betul lagi 15 minit sebelum subuh. Kita kata tak apalah aku semayang isyak waktu tu. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi hukumnya makruh. Okay. Okay. Kemudiannya, semayang awal waktu yang paling afdal. Macam mana pula dengan semayang di waktu tengah tengah malam sikit? Yang ini dalam satu hadis, Nabi SAW sebut, laula ana syukra ala ummati. Kalau lah tak menyusahkan umat aku, niscaya la amartuhum, niscaya aku akan memerintahkan mereka solat, macam solat isyak pada waktu ini. Waktu ni tu bila? Waktu tu Nabi SAW keluar lambat daripada rumah. Rumah baginda kan betul-betul sebelah masjid. Kan dia dia buka je rumah tu terus masuk masjid. Jadi sahabat-sahabat dah tunggu dah dekat dalam masjid nak sembahyang isyak. Nabi tak keluar-keluar. Sampai sahabat banyak yang terlelap dah tunggu Nabi. Maknanya lewat dah, dan muslimat pun dah balik dah waktu tu. Pasal dah lewat malam. Dan waktu tu baru Nabi SAW keluar. Bila Nabi keluar, Nabi kata, kalau dah tak menyusahkan umat aku, niscaya aku akan suruh mereka sembahyang isyak pada waktu ni. Jadi maknanya lewat. Maka ada ulama memang mengatakan sunat sembahyang isyak dilewatkan. Tapi kebanyakan ulama mengatakan sunat diawalkan juga, melainkan kalau ada satu perbuatan yang memang bermanfaat. Syarat dia, kita penuhkan masa tu dengan manfaat, bukan dengan tengok bola saja, bukan dengan main game, bukan tengok drama. Okay, memang ada benda manfaat. Contohnya ada majlis ilmu.
kita lambatkan sikit sembahyang isyak. Syarat pertama. Syarat yang kedua, yang dilambatkan itu sembahyang isyaknya berjemaah, bukan sembahyang seorang. Okey. Kalau sembahyang seorang, maka tetap pada yang asalnya di awal waktu. Sebab kita nak tunggu jemaah. Sebab jemaah pun semua sekali tengah ada study group dan sebagainya kan. Okay, kita pun dah buat contohnya LDK. Habis LDK baru nak sembahyang isyak. Boleh tak rosak? Okey. Itu sembahyang isyak. Adapun sembahyang zuhur dan asar memang afdalnya di awal. Okey, walaupun kita ada program yang bermanfaat, lebih afdal kita buat di awal waktu. Sembahyang isyak dia ada pengecualian. Itu sebablah juga dalam hadis bila masuk waktu isyak dan makanan terhidang. Makan malam terhidang. Nak buat benda dulu? Makan dulu. Makan dulu baru sembahyang. Idza ja'al asya faqaddimul asya 'ala al-isya. Bila datang makan malam, maka dahulukan makan malam daripada sembahyang isyak. Makan malam dalam bahasa Arab asya. Sembahyang isyak. Senang dia nak ingat. Jadi sembahyang makan lebih afdal lagi waktu tu. Pasal makan memang ibadat kan, makan buat ibadah juga, makan satu benda manfaat. Kita makan maknanya sembahyang berjemaah. Okey, tapi kalau kita makan menyebabkan tertinggal jemaah, lebih afdal kita pergi sembahyang. Walaupun makanan dah terhidang. Pasal apa? Kita nak kejar sembahyang berjemaah. Kalau makan berjemaah tak apalah, maknanya sembahyang pun berjemaah lah lepas tu. Okey. Sebab semakan jadi lapar ni. Boleh terbayang. Okey, apa nak makan malam ni? Ada. Ada ringan-ringan. Ada. Okey. Cikedis. Okey. Kalau kita sembahyang, ada juga sana. So, kalau saya sembahyang, bau takbir, azan dah. Azan yang berikutnya. Sah ke tidak? Sah. Jadi qada ke tidak? Kalau sempat habis satu rakaat, maka tak dikira sebagai qada. Kalau satu rakaat pun tak sempat, baru takbir dan azan, maka dikira sebagai qada. Okey? Itu pandangan paling kuat Ustaz Syafiq. Tapi haram ke kita sengaja tangguh sampai waktu tu? Haram. Haram kita tangguh, sengaja kita tangguhkan sampai memang kita takbir je terus azan. Memang confirm haram hukum dia. Okey. Subuh waktu dia. Kita dah sebut tadi, mula subuh kita dah sebut dan habis subuh bila naik matahari. Habis cerita. Okey. Selesai. Okey, yang ini dia tersambung tu sebenarnya poin yang lain tu. Warna sinar matahari yang muncul setelah matahari terbenam tu dah. Dia cerita pasal maghrib tadi. Yang tu pun ada sebut tadi. Mega merah, kuning dan putih. Okey, selesai. Selesai kena dengan waktu solat. Ada soalan lain? Ni waktu haram solat tak? Masa lagi ke ni? Ada 5 minit. Okey, waktu yang haram solat. Maksud haram solat ni, haram solat kalau solat itu tak ada sebab ataupun sebab yang terdahulu. Sebab yang terkemudian. Kalau solat itu solat dia sebab terdahulu ataupun solat fardu, no problem. Maksudnya solat qada boleh ke tidak? Boleh. Sebab solat qada kan fardu. Qada subuh contohnya. Boleh tak waktu matahari baru tegak, baru naik? Boleh, tak ada masalah. Sebab solat tu fardu. Yang tak boleh adalah solat sunat yang tak ada sebab ataupun solat sunat yang sebab dia kemudian. Maksud sebab dia kemudian apa dia? Tak faham? Solat yang sunat dia kemudian, contohnya, kita sembahyang hajat. Sembahyang hajat, kita perlukan hajat tu nanti. Kan? Bukan dah dapat hajat pun sembahyang. Sembahyang istikharah. Istikharah, saya nak kahwin ke tidak? Nak kahwin ke tidak? Nak kahwin ke tidak? Dia kahwin dah. Dia kahwin lagi tu. Okay. Itu kahwin lagi lah. Okay. Tak, maksudnya macam ni. Kan sebab dia kan kemudian kan? Nak buat ke tak nak? Okay, jadi sebab dia kemudian. Kalau sebab yang terdahulu, maknanya macam mana? Contohnya, sembahyang tahitu masjid. Sembahyang tahitu masjid macam mana? Dia dah masuk masjid, baru dia sembahyang kan? Dah ada sebab tu. Sebab datang dulu, baru dia sembahyang. Apa nama? Sujud tilawah contohnya. Baca Quran dulu, baru sujud kan? Okay, no problem. Apa lagi? Benda-benda macam tu lah. Yang lebih awal daripada sembahyang kita tu, tu no problem. Ataupun sama-sama pun boleh. Tengah-tengah sama-sama. Contohnya gerhana. Tengah gerhana kita sembahyang kan? Itu boleh. Okey, ataupun
ialah gerhana lah biasanya. Okey. Yang dilarang tu waktu bila? Yang dilarang tu ada 5 waktu. 3 tu dengan sebab waktu yang bergerak. Yang 2 lagi dengan sebab perbuatan kita. Yang pertama, matahari betul-betul matahari tengah naik. Matahari sedang naik. Matahari sedang naik betul-betul, maknanya waktu syuruk tu kita panggil kan. Matahari naik tu sampailah lebih kurang disebut kat sini ukuran tongkat ataupun tombak. Nah, ni orang dulu-dulu dia sebut begitu. Okey. Kalau orang kemudian dia akan sebut lebih kurang kadar begitu. Okey. Kemudiannya kalau kita kira pula dalam minit, maka jadilah 20 minit, 18 minit, 25 minit, lebih kurang gitulah. Okey. Dalam kalender pun ada tulis. Dalam kalender pun ada tulis waktu syuruk. Dan kemudiannya waktu yang boleh sembahyang tu dia sebut 25 minit, kadang 15 minit, kadang dia tulis gitu. 15 taklah, 18, 25, lebih kurang gitu. Okey. Kadar waktu tu betul-betul waktu naik betul-betul matahari, katakanlah naik matahari pukul 7 sampai pukul 7.25 tu, itu dipanggil waktu yang dilarang solat. Dilarang yang saya sebut tadi lah. Larang solat sunat yang tak ada sebab ataupun solat sunat yang sebab dia kemudian. Nombor 2, matahari tepat atas kepala atau tengah-tengah langit betul-betul. Matahari tegak betul-betul. Sebelum zuhur maknanya. Betul-betul beberapa minit sebelum zuhur, haram solat melainkan pada hari Jumaat. Hari Jumaat tak apa. Solat sunat yang mutlak ni hari Jumaat, pada bila-bila masa boleh. Tak ada waktu yang dilarang. Pada waktu tengah hari itulah, tengah hari Jumaat. Okay. Yang ketiga, ketika matahari sedang nak tenggelam, betul-betul tengah merah, betul-betul nak tenggelam tu, yang itu dilarang solat. Matahari betul-betul dah dekat ufuk tu, nak tenggelam tu kan, waktu tu haram. Yang keempat, dengan sebab perbuatan, maknanya lepas kita sembahyang subuh. Katakanlah waktu subuh panjang, kita sembahyang subuh awal, lepas sembahyang subuh saja, no solat lagi. Yang solat yang berbentuk yang kita sebut tadilah, yang dilarang. Okey, dan begitu jugalah yang kelima, sembahyang asar. Dengan sebab perbuatan, katakanlah kita jamak takdim. Kita jamak takdim, sembahyang asar waktu zuhur. Okey, maknanya kita asar dah. Lepas asar tu, dah tak ada dah sembahyang sunat yang saya saja nak sembahyang sunat ni. Ataupun sembahyang sunat istikharah ke hajat ke apa, tak ada dah waktu tu. Lepas sembahyang asar. Maknanya bukan lepas waktu asar, lepas sembahyang asar. Walaupun belum masuk waktu asar. Ya. Yeah. Faham tak? Okey. Macam mana dengan solat sunat isyrak? Solat sunat isyrak lepas daripada 20 minit lepas naik matahari kan? Ha, itu yang boleh. Dia selepas pada lebih. Habis daripada nombor satu tu. Dan duha beza. Sebenarnya waktu tu dah mula waktu duha. Kira dua lah. Dua, dia kadang-kadang ada ulama mengatakan dia adalah solat yang sama. Sebagai ulama membezakan solat sunat isyrak dengan solat sunat duha. Banyak ulama mengatakan sama je. Itu adalah sembahyang duha sebenarnya. Waktu duha adalah waktu antara naik matahari kadar segala itu sampailah kepada waktu sebelum tergelincir matahari itu. Itu waktu duha. Waktu duha panjang. Cumanya waktu duha ni paling afdalnya adalah seperempat siang. Seperempat siang maknanya apa? 6 jam pula. Siang katakanlah 12 jam. Naik matahari pukul 7, maghrib pukul 7, 12 jam kan? Seperempat maknanya 3 jam. Maknanya pukul 10. Itulah yang biasa kita buat pun. Kakak Malaysia. Kat sini, ikut kiraan kat sini lah. Maknanya bukan mesti kat sini pun pukul 10 juga. Okay? Kat sini kita kena ikut kat sini lah. Berapa jam waktu siang? Musim sejuk, siang pendek kan? Jadi, pendekkan lah. Dia tak adalah pukul 10 jadinya. Kalau naik matahari pukul 7, maghrib pukul 5. Katalah 5. Pukul 7 sampai 5 maknanya 10 jam. 10 jam. 1 per 4 daripada 10 jam, 2 jam setengah. Maknanya pukul 9 setengah. Okey, itu cara kira ni. Suku siang dia panggil. Gerobu'an nahar. Itu waktu yang paling afdal sembahyang duha. Okey. Soalan lagi tadi. Ya. Yeah. Kalau semayang kat ni, Masjid Haram? Satu lagi, betul. Masjid Haram tidak ada waktu yang dilarang. Cantik. Tambahan yang berguna. Okey, jadi waktu di Masjid Haram, bila-bila nak semayang pun tak apa.
Tak ada masalah. Okey, selesai. Ada soalan lain? Masjid Nabi tidak? Masjid Haram saja. Ya? Dah. Tak ada soalan dah. Habis. Masa tepat. Ada banyak lagi tak? Nikah kahwin. Anak pegang baik muslim lama dulu. Baik muslim. Anak pegang di Mesir lama. Tak sempat anak pegang baik muslim kat Mesir. Baik muslim pemeram. Anak antara yang pegang lama baik muslim pemeram. Banyak kahwin kat orang, banyak juga pisah kat orang. Jadi jaga-jaga untuk tanya soalan ni. Okay, selesai untuk malam ni. Kita tepati masa lah, insyaAllah 9:30. Dan anda rasa sempat kot esok pagi untuk kita sambung. Dan besok pagi kita ambil 3 jam kan. Jadi besok pagi bila 3 jam jadi panjang. Jadi tak apalah, kita break sekejap tengah-tengah tu. Mungkin take 5 ke 10 ke 15 minit. Lepas tu kita sambung balik. Jadi dia jadi macam 2 slot juga lah kiranya. Besok pagi tu. Dan insyaAllah kita sempat habis. Siapa yang nak baca Fatihah tu, dah baca Fatihah dan tasyahud tu, tak tahu bila boleh suai. Malam ni boleh. Dekat mana yang paling bagus? Sini. Tidur kat mana? Tidur kat sana. Boleh, tak ada masalah. Di sini lah, kalau nak. Okay, Ustaz Azman, boleh panggil Ustaz Azman kalau Ustaz Azman tak tidur. Boleh berupa jadi cepat sikit. InsyaAllah. Okay. Ada soalan lain? Tak ada? Last minute? Last kali ni sebelum tidur? Okay. Tak ada soalan? Ana serahkan semula kepada pengerusi.